Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali hari ini tanggal 11 Oktober 2022, atau di hari Selasa berarti ya teman-teman. Seperti biasa, saya Eagle Fotografi akan membuat sebuah video, yaitu video pantauan nih. Dalam video pantauan ini, saya Eagle Fotografi akan melakukan sebuah pemantauan, yang mana itu nantinya akan memantau suatu daerah yang bakal menjadi tempat untuk pementasan Singo Barong, teman-teman. Ini rencana itu saya bakal datang itu ke sebuah tempat atau desa, itu namanya ada desa Margomulyo. Jadi desa Margomulyo itu masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kota Kendal. Karena rencana itu pada tanggal 16 Oktober 2022 atau di hari Minggu berarti ya. Di sana itu bakal diselenggarakan sebuah pementasan Singo Barong, menampilkan Singo Barong yang sangat legend sekali karena ini untuk usianya itu sudah sangat legend atau lama sekali. Ini sebelum saya ada pun itu Singo Barong tersebut sudah ada. Saya 22 tahun dan Singo Barong tersebut sudah ada, teman-teman. Jadi ini sangat recommended buat kalian semua. Ini Singo Barong bukan sembarang Singo Barong. Ini Singo Barong sangat bagus sekali, teman-teman. Itu namanya ada Singo Barong Sanggarwaringin, teman-teman. Jadi Singo Barong Sanggarwaringin itu rencana bakal pentas atau kiprah di sana pada tanggal 16 Oktober 2022 atau di hari Minggu ya berarti teman-teman. Ini harapannya saya membuat video ini semoga buat teman-teman yang nantinya kok ada kepengen nonton live-nya Singo Barong Sanggarwaringin secara langsung di Pegandon Margomulyo ya teman-teman, Margomulyo Pegandon, itu menjadi tahu akan lokasi atau jalan yang harus teman-teman tempuh nantinya untuk bisa menjangkau ke tempat pementasan nantinya dengan lebih mudah, teman-teman. Dan ini terima kasih juga kepada orang-orang yang sudah membantu untuk mensukseskan atau membantu jalannya video pantauan ini. Ada dua orang di sini, yang satu ada Mas Hendrik, terima kasih sudah memberikan informasi, dan terima kasih lagi kepada satu orang yang tidak mau disebutkan dalam video ini, yang juga membantu untuk informasi terkait jadwal dan detail lokasinya. Terima kasih buat kedua orang tersebut. Dan sebelumnya kita juga harus berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pementasnya Singo Barong Sanggarwaringin esok hari pada tanggal 16 Oktober 2022 atau di hari Minggu, di khususipun di Margomulyo Pegandon, itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, tanpa adanya keributan atau hal-hal negatif yang meliputi. Semoga bisa berjalan seperti apa yang diharapkan oleh semua pihak. Semoga tidak diwarnai dengan aksi-aksi yang kurang baik yang bisa merugikan pihak Singo Barong dan pihak penyelenggara Singo Barong tersebut. Oke teman-teman, ini mungkin langsung saja video ini akan langsung saya sambung nanti di perjalanan. Selamat menyaksikan video ini dan selamat menyaksikan video pantauan nih. Semoga bisa membantu kalian untuk bisa mencari tahu di mana sih lokasinya Sanggarwaringin itu pada tanggal 16 Oktober 2022. Mantap. Salam pantauan nih. Thank you.
Oke teman-teman, ini saya berhasil menemukan untuk bakal lokasi pementasannya Singo Barong Sanggar Waringin esok hari pada tanggal 16 Oktober 2022 atau di hari Minggu ya teman-teman. Dan ini untuk lokasinya sendiri ada di sini. Sebenarnya itu beberapa waktu yang lalu itu saya pernah membuat video pantauannya juga dengan barongan yang sama, Singo Barong Sanggar Waringin itu, tapi ada di sana teman-teman. Itu kalau nggak salah dalam acara apa gitu ya, tapi pokoknya itu Bapak Bupati Kendal, Bapak Diko itu datang ke sini lah, itu untuk luasnya di sana. Nah untuk yang sekarang itu yang buat tanggal 16 itu ada di sini teman-teman. Ini terima kasih sekali buat orang-orang yang sudah memberikan informasi kepada saya. Ada dua orang yang saya maksud di sini, salah satunya ada Mas Hendrik Sanggar Waringin, terima kasih untuk informasi lokasinya. Dan ada lagi satu orang lagi yang memberikan detail informasinya, kok katanya ada di mobil yang warna hijau, pokoknya nanti ada mobil yang warna hijau tapi orangnya nggak mau disebutin di video ini. Jadi terima kasih buat kedua orang tersebut. Dan buat kalian yang ada rencana kok pengen melihat pementasannya Singo Barong Sanggar Waringin, kalian bisa mengikuti untuk video yang sudah tadi saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih sudah menyaksikan video pantauannya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mencari tahu arah atau jalan atau rute yang harus teman-teman tempuh nantinya untuk bisa menyaksikan Singo Barong tersebut pada esok hari tanggal 16 Oktober 2022 atau di hari Minggu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih sudah menyaksikan video pantauan nih.